Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ngelihat langsung ya, untuk berkunjung ke Nabawi 7. Masya Allah, Mas Dodi. Luar biasa, sampai 7. Ada ya, berapa 7. Nabawi? Ada 8, Mas. Allah, 8. Dekat pesawat loh. Iya, dekat bandara. Ya Allah, enaknya. Antum dapat lahan di sini, Masya Allah. Ini teman-teman, keren banget. Cuma 7 menit dari bandara. 7 menit. 7 menit dari bandara di pusat kota. Pusat kota. Ya, pusat tapi kota. Saya dapat kabar harganya sangat terjangkau. Benar. Makanya saya berminat ini. Ada yang mau tetanggaan nggak? Yuk, coba kita lihat yuk. Mas, Masya Allah, luar biasa ini. Ini udah mulai mau nempatin. Jadi yang dibangun ini yang udah beli, udah lunas atau belum lunas? Jadi dia hanya cukup lunas DP. Jadi DP itu dia mau bayar cash atau dia mau lunasin, mau lunasin atau mau nyicil. Itu dia setelah lunas DP-nya, dia langsung dibangunkan. Wah, DP aja? DP aja. Langsung jadi cukup rumah? Langsung jadi rumah. Wah, ini DP. Nih Kalimantan. Belum lunas sebenarnya, jadi belum, DP. Karena DP. Dia sudah akan jual beli. Iya, akan jual beli. Udah harus dimiliki. Iya. Berapa DP-nya? DP-nya itu nggak sampai 30%, Ustaz. Wah, luas banget ya. Total lahan berapa nih? Total lahan ini sekitar 3 hektar. Total lahan 3 hektar? 3 hektar. Iya, mentok sampai di sana juga, Mas Ustaz. Masya Allah, total lahan ini 3 hektar. 3 hektar. Nah, ini sudah ini rumah DP. Tipe 50. Iya, ini 50 upgrade ke tipe 84 karena ada kelebihan tanah di hook, jadi dia tambahin, Ustaz. Masya Allah. Ini syariah murni tanpa bank. Boleh, itu yang keren. Nah. Jadi DP berapa yang sudah bisa dibangun? DP minimal 20-30%. 20-30% ya, sudah bisa dibangun. Sisanya Masya dicicil. Allah. Iya. Kirain tadi rumah contoh, ternyata bukan, udah orang beli. Udah ada yang punya. Berapa banyak yang udah beli? Yang udah beli, ini hampir 70% sold out. Belum ada setahun 70% sold out. Ini udah masuk 1 tahun 2 bulan. Ini juga nih? Ini, ya ini kalau ini konsepnya beliau beli coupling terus beliau bangun sendiri. Oh, bisa juga. Bisa. Jadi beli coupling. Jadi di sini tuh bisa beli coupling. Bisa, bisa beli coupling. Beli coupling bangun sendiri. Bangun sendiri, Ustaz. Desainnya boleh beda? Desainnya boleh, boleh. Silakan mau dibangunkan kita boleh, mau bangun sendiri. Selama ini saya tuh kalau mau beli rumah gitu ya, beli coupling, bangunannya Ustaz harus sama, kan gitu ya? Ya? Betul. Harus sama. Ya, gitu. Ini ada yang khusus boleh dia. Ini luas berapa? Ini luasnya 150 meter persegi. Wah, asik banget. 10-15. Masya Allah. Ini kesana juga rumah itu semuanya? Rumah semua. Masya di atas, Allah. Ustaz. Di belakang ada yang rumah tipe kecil juga, yang harga terjangkau sekali. Ada? Ada. Harga berapa? Harganya sekitar 300-an. Ya Allah, balik papan. Balik papan, Ustaz. 300-an itu dengan itu cicilan. Rumahnya. Ya, itu udah nempatin. Itu 200-an dulu masih angsurannya 1,9 jutaan, Ustaz. Per? Per bulan. Ya Allah. Tanpa bank 15 tahun, Ustaz. Saya maulah sambil di sini, Mas. Masya Allah, sini. Ini angsuran 1,9 jutaan. Masya Allah, 1,9? Betul. Berapa lama? Selama 15 tahun. 15 tahun? 15 tahun. Masya Allah. Ini daripada ngontrak? Iya. Ini udah punya rumah? Benar. Ini dari proses hutan tadi ya, dari hutan itu hanya makan waktu 1 tahun udah mulai bangun. Ya Allah. Nah, ini sudah jalan berapa bulan? Ya Allah, keren. Kalau cash berapa? Kalau cashnya sekitar 325. 325 kalau cash? Cashnya. Ya Allah. 325. Dulu masih 299 jutaan, Ustaz. Masih masa promo. Udah 325-an. Sudah yang tempatin ini kalau mau lihat dalamnya bisa. Iya, di sini juga nih bagus nih. Coba lihat yuk. Ya, siap. Tuh. Tipe 36, tipe 42. Iya. Udah cantik ya, Ustaz ya? Cakep ini. Tuh, lantainya udah layak huni. Layak huni. Enak dingin. Jadi, kalau kita bisa lihat di tempat lain itu rumah ini rumah subsidi. Ya. Sini enggak. Kita kelasnya rumah harga rumah subsidi tapi kelasnya udah rumah mewah. Kelas rumah mewah, iya. Tuh lihat premium bahan bagus, iya. Pemilihan bahannya bagus. Kerjanya rapi, bagus. Dapat 2 kamar.
2 kamar. Dapur. Masih ada free di belakang. Mm-mm. Jadi bisa bikin dapur, bisa bikin ini udah dapat dapur nanti, Ustaz. Ini udah bisa bikin dia taman-taman kecil gitu. Dan ini bisa dinaikkan? Bisa, bisa. Ini kan? Udah ready 2 tingkat. Iya kan? Jadi kalau dia mau naikkan, tinggal naikkan bata ringan. Iya. Udah bisa. Atau dari belakang naik ke atas ya? Bisa. Seru nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, harus ngambil di sini, teman-teman. Nggak rugi, bener. Karena investasi kan rumah dekat bandara. Dan Kalimantan Timur loh, bakal jadi ibu negara. Ibu negara. Ibu kota negara. Jadi memang Balikpapan sendiri ini penyangga ibu kota negara. Iya. Jadi kalau mau ke IKN, ya harus pakai akses Balikpapan dulu. Iya, bener. Dan bandaranya bandara skala internasional, Ustaz. Iya, bener. Jadi orang naik haji, umroh itu bisa dari sini. Bisa langsung ya, ada ya? Bisa. Ada langsung, dan ada juga yang ya kalau mau kayak Singapura ke luar-luar negeri paling itu. Murahnya 300. Paling mahalnya? Paling mahalnya udah 2 ada, tingkat. Ada contoh belum? Belum, lagi mau bangun bulan depan. Oh, Masya Allah. Ini kok lebih lebar? Yang ini? Beli kapling juga? Ini enggak. Bukan, ini rumah baru selesai juga mau diselesaikan finishing tipe 50 ini, Ustaz. Oh, tuh lega ya. Ini 600 jutaan aja, Ustaz. Mana ini? Ini. Ya Allah. Tipenya 50 lebih gede. Buh, lega. Tapi 600 jutaan aja, Ustaz. Lega. Masya Allah, 600-an dan boleh dicicil tanpa bunga, tanpa riba. Tanpa ya, denda, tanpa riba. Antum tahu ya? Riba itu dosanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 73 pintu dosa. Dan dosa yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Masya Allah. Bayangkan, zina itu dosa besar. Ini zona zinanya sama ibu. Dan dosa paling kecil. Iya, betul, Ustaz. Nah, betul. Antum punya rumah tanpa harus berzina coba. Betul. Bisa betul. Di sini. Betul, bisa banget. Di Nabawi. Jadi nggak pakai riba, ya. Dan kemudian juga cicilannya ringan. Lebih ringan, Insya Allah. Dan anak-anak keluarga nggak rugi. Kenapa? Dijual lagi, harganya tinggi. Berkali-kali lipat, Ustaz. Banyak yang bahkan dia ngangsurnya itu dari hasil kontrakan. Tuh, kan? Jadi kami ada ya? Yang kelas bawah, Ustaz. Iya, benar-benar. Saya beli, saya sewa-sewain aja. Iya. Bayarnya dari kontrakan. Dari kontrakan. 3 juta, 4 juta kan angsurnya segitu. Iya. Nah, dikontrakin sebulan segitu, wah udah worth it banget ya, Ustaz. Iya. Bahkan ada, kita punya kelas tertentu yang kelasnya menengah bawah ya. Iya. Tapi rumahnya udah cantik juga, hampir mirip-mirip seperti ini. Iya. Itu angsuran 900 ribuan, Ustaz. Ya Allah. Pemiliknya, kata ada yang beli 2, 3, pemiliknya itu, Ustaz, dia bayarnya pakai angsuran. Dia cukup menyediakan DP-nya, begitu rumah dibangun, angsurannya dibayar pakai kontrakan. Ya Allah. Masya Allah. Enak banget ini. Ini kawasan ini, apalagi yang membuat orang harus punya di sini? Punya di sini. Yang pertama dekat tadi bandara, dekat bandara, dekat tol, dekat ibu kota, dekat juga kalau mau ke kota, iya. Ke daerah apa namanya pusat perbelanjaan, kotanya, iya. Dekat juga. Sekolah juga, Ustaz. Di sana juga ada pesantren gede namanya Pondok Sekona Kolil. Nah, itu pesantren gede juga banyak ya di beberapa Indonesia juga. Ya, sini pusatnya justru, Ustaz. Oh, di sini malah. Sini pusatnya. Dan tadi saya dengar antum mau bangun malah rumah tahfiz di depan. Betul. Jadi yang bagian depan tadinya kita mau rumah komersil, maksudnya buat kantor, buat ini ya, buat rumah contoh. Tadi kita urungin. Jadi kita mau bikin rumah tahfiz, memang ada 4 kapling gede di situ yang memang kelas premiumnya, Ustaz. Oh. Justru yang kelas premiumnya kita buatkan untuk rumah tahfiz untuk di jalan Allah dan langsung di depan langsung di depannya yang justru yang tadinya harusnya kita simpan untuk investasi yang lebih besar lagi ya Allah. Tapi justru, malah justru ini lebih besar lagi investasi lebih besar lagi lebih tinggi ya lebih dan tinggi. Ini teman-teman jadi anak-anak kita bisa ikut tahfiz di sana. Betul, bayangin punya rumah penghafal Quran ya. Wah ini beli lingkungan namanya. Ayo kita lihat yuk, saya penasaran ini gede banget ini dalamnya Ustaz. Wah lega. Luas tanah berapa 50. Ini? Ini luas tanahnya 8 kali 14 meter persegi. Sekitar 120, Ustaz. 120, iya, Pak. Lega banget. Lega. Iya. Jadi ini rumah cuma harga 600 jutaan, Ustaz. Iya. Cashnya 600 jutaan. Angsurannya 3 jutaan, Ustaz. 3 jutaan. Kalau disewain 5 juta sebulan ini laku, Ustaz. Iya. Insya Allah. Ini dapur masuk, kan? Ruang keluarga, tengah bisa lega, ini masih bisa belakang lagi, lihat luas lihat lagi, belakang luas lagi, ini bisa bangun kolam renang di belakang. Iya benar, Sar, iya. Benar banget. Tuh, bisa ini taman dan kolam renang. Masya Allah, Sar. Naikin lagi syariah ke atas. Syariah tanpa bank, Sar. Iya itu. Coba. Masya Allah. Iya,
Jadi apa namanya, kalau misalnya ternyata pas pembayaran mereka belum lunas, ya, ternyata macet. Ada masalah macet. Ya, jadi solusinya. Gini, solusinya jadi gini. Kalau memang uzurnya syar'i yang ternyata memang kita harus menunda pembayaran, ya, kita tunda nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada denda, nggak ada sita, nggak ada embel-embel yang lain. Ya. Yang penting laporan. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata kodorullahnya yang sudah tidak bisa lagi ngangsur, kita kasih solusi, yuk kita jual bareng-bareng nih. Kalau tadinya itu dia hutangnya misalnya tinggal 200 juta, harganya 500 juta misalnya, dijual. Tinggal 200 juta, dia jual 700 juta, untungan 200 jutanya dia, dia hanya membayar hutang aja. Gitu, keren banget ini solusi syariah beneran ini. Ini bukan katanya-katanya syariahnya, beneran. Ini realistis insya Allah. Iya, jadi dijual, betul, hasilnya berapa, utangnya berapa, ya bayar utangnya saja. Bayar utang aja. Iya. Dan begitu kita sudah akad, Ustaz, biarpun cuma bayar DP awal ya, ini ada total DP, ada DP awal, yang nggak bisa ngelunasin total DP langsung, nggak punya duit, nyicil aja total DP-nya. Total DP-nya nyicil? Nyicil aja. Nyicil, sambil dia nyicil, sambil pelan-pelan dibangunkan, sampai dia 100% total DP-nya, baru kita mulai serah terima. Gitu, Ustaz. Langsung dibangun ya? Dan itu sudah langsung akan jual beli, Ustaz. DP awal itu sudah langsung akan jual beli, malah DP awalnya itu 10% dari total DP. Total DP-nya misal berapa? Jadi total DP-nya misalnya 20% dari harga jual. Iya. Nah, total DP tersebut nanti nggak sanggup nih langsung bayar. Iya. Bayar aja uang tanda jadi dan DP awal. DP awalnya 10% dari itu. Jadi ringan banget, ringan ya? Ringan, Sat. Banyak yang di sini diajarkan jadi, untuk dikasih kemudahan banget. Kemudahan, benar. Tuh, belakangnya luas. Betul. Depannya masih luas. Luas. 600, teman-teman. Di Jakarta 600, ya Allah. Calon ibu kota, Sat. Gini, nah ini ibu kota baru. Iya. Calon ibu kota. Masya Allah. Ya Allah. Wah, harus ngambil, teman-teman, di sini, beneran. Siap. Saya, satu ya, yang buat saya ngambil di sini itu rencananya insya Allah sama istri saya akan ngobrol nih. Ini bukan soal syariahnya aja, ya, bukan soal lingkungannya aja, tapi ini urusan masa depan akhirat. Betul. Karena ngambil di sini, selamat di sana. Betul. Jangan sampai punya rumah di sini, rumahnya lunas, ya, orangnya diazab sama Allah. Benar. Ya kan, karena riba. Karena riba tadi, ya kan? Ya. Ada riba itu, teman-teman, satu perak makan uang riba itu dosanya seperti 36 kali zina. Astagfirullahaladzim. Satu perak. Ini 600 juta perak. Bayangkan, kaliin 600 juta ya, dikali ya 36 kali zina. Mau berapa banyak ini zina dosanya, ya Allah, gitu. Apalagi udahlah, buat anak-anak ya, Ustaz. Ya, iya. Anak-anak keluarga, kita masa kasih yang haram ya, iya, ke mereka. Mungkin lah ya, masa kita tega ya. Iya. Jadi teman-teman, ini luar biasa menurut saya ya. Dengan kawasan sebegini tuh, lihat tuh, udah pada jadi. Masih bangun lagi di sebelah sana. Iya. Nih, lihat nih, baru bangun lagi. Iya. Jadi, benar dibangun. Nah, ini penting. Ini penting. Karena banyak sekali saya ketemu properti-propertinya syariah yang nggak amanah. Nam-nam. Ya, katanya properti syariah. Katanya bawa-bawa syariah. Betul. Orang udah lunas, nggak dibangun. Benar. Satu pancang pun nggak ada. Nah, ini ada bukti. Dibangun loh. Ini bukan hanya sekedar, sebenarnya syariah itu bukan sekedar bisnis. Iya. Kalau di kita, kebetulan kita bisanya bisnis ya, Ustaz ya. Jadi itu jadi media dakwah. Nah. Sebenarnya ada juga proyek kita yang nggak untung-untung banget. Bahkan ya Pak Po lah ya, istilahnya kembali modal aja. Bahkan ada yang rugi. Karena lahannya tuh nggak siap bangun, longsor apa segala macem. Jadi kita tetap lakukan pembangunan dengan metode syariah yang tanpa bank. Kita tidak pernah tergoda dengan bank. Dan bahkan kalau mau dengar cerita ya, Ustaz ya. Jadi kami itu ditawarin sama bank, dikejar-kejar, Ustaz. Tapi dikejar-kejar bukan karena kita ngutang lah, Ustaz. Kita diminta utang sama mereka. Diminta utang sama mereka, Masya Allah sekali. Rabbi. Dan diberi kemudahan, Ustaz. Bahkan kita disuruh bangun pondasi aja sudah dibayar cash sama mereka. Masya Allah. Nah, itu waduh. Tapi ya, Alhamdulillah kenapa kita tidak pakai, karena memang ada syarat-syarat syar'i yang memang tidak terpenuhi. Iya, janganlah. Tuh. Waduh, ini udah siap bangun semua tuh, lihat. Ya. Tuh udah siap bangun, teman-teman. Jadi bukan lahan baru buka. Ya, ini udah siap bangun. Tuh, di sebelah sana juga ada. Itu yang kawasan hijau juga, Ustaz? Ya, itu sebenarnya masih masuk area. Masuk area. Cuman kemungkinan akan dibuat boisum. Untuk apa? Daerah apa, Ustaz? Untuk resapan air. Oh, resapan air. Resapan air. Insyaallah. Tuh, lihat. Bekerja semua. Ya, ini udah kawasan pondok. Jadi terintegrasi sama pondok Sekona Kolil. Iya, deket. Tuh.
Ya. Masya Allah tuh, lihat keluar Long Bandara. Iya. Ya kan, pulang ke Jakarta. Dan area ini saat di tengah-tengah area perumahan elit yang sebelumnya sudah ada. Namanya Palm Hills, daerah Masya Palm Hills. Oh gitu. Iya. Ini baru lagi nih dibangun. Yang depan. Ini nih. Yang ini nih, uh-huh. Ini baru dibangun. Oh. Ini baru bangun banget. Jadi sama, kayaknya beli kafling nggak? Dia beli kafling. Uh-huh. Beli kafling dan dia bangun. Menarik, teman-teman. Iya, tuh lihat. Kaflingnya keren. 9 kali 14, ini 10 kali 15. Orang mana nih beli? Ini yang beli, dia pengusaha batu bara kayaknya. Masya Allah. Pengusaha batu bara, sini banyak pengusaha batu bara. Masya Allah. Tuh, bata merah loh. Mata merah, saat kualitasnya, iya, kualitasnya nggak main-main, iya. Nggak kaleng-kaleng nih. Bukan, kan kebanyakan rumah pakai apa itu? Pakai bata ringan. Iya. Hebel. Ringan, ini nggak, ini kita pakai bata merah. Merah. Memang ada yang kelas di bawahnya tetap kita pakai. Dia ngebangun sendiri atau melalui antum juga? Proper. Ini bangun sendiri. Bangun sendiri dia. Ada yang minta dibangunkan sama kita, dia minta desain dengan kita, terus. Dibangunkan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita bikin 3D gambarnya. Dan sesuai dengan. Saya sih nggak nemu alasan Masya untuk Allah. Enggak sih jadinya ya. Jadi nggak nemu alasan untuk enggak. Nggak investasi. Iya. Masya Allah. Kalau punya rezeki, punya dana, teman-teman, mendingan invest ke sini aja. Ya kan? Kalau antum pakai untuk gaya hidup, hilang, habis. Betul, San. Ya kan? Betul. Tapi kalau beli di sini, anak ya. Nanti kebagian, benar. Cucu kebagian, benar, mikirnya panjang. Dan nilai investasinya iya. Lebih tinggi dari harga dia beli sekarang. Betul, dan dijual laginya juga mudah, ya kan? Dan nggak ada ruginya beneran, ya. Siapa yang mau rugi? Betul. Ya kan? Betul. Makanya, karena itu teman-teman semuanya, saya jadi tertarik juga nih mikir apa punya balikpapan juga nih ya, Masya Allah, keren banget. Keren, teman-teman, besar. Luar biasa ini, ya. Antum mau yang di mana? Di Hub? Di Hub banyak. Boleh ya. Ini ada yang free lahan, masih ada lahan, kelebihan lahan. Ya kan? Itu hitungannya nanti per meter persegi. Iya. Di sini per meter persegi udah 4 juta, Sat. Wush, ini. 4 juta tuh murah banget daripada Jakarta kalau dihitungan dengan daerah Jakarta ya. Iya. Dengan Jakarta, dengan Jawa, dengan lokasi ini, iya. Itu udah di atas 10 juta, Sat. Harusnya. Harusnya. Tuh lihat tuh langsung perkotaan. Langsung kota. Ini udah perumahan elit yang sebelumnya sudah ada di sini. Kita di tengah-tengahnya. Insyaallah Ustaz, luar biasa berkah. Nabawi, mudah-mudahan cepat amin. Selesai semua dibangun. Amin. Dan teman-teman bismillah. Bisa bertetangga sama amin. Saya di sini amin. Ya. Bismillah. Bertetangga di dunia dan di surga. Di surganya juga bertetangga. Masyaallah. Saya jadi pingin cepat pulang ya. Pingin ngobrol sama istri. Siap, untuk ngambil langsung di sini. Mangga, Ustaz. Teman-teman langsung ya ke Instagram di bawah ini atau link di bawah ini, langsung dikontak dan CS-nya juga banyak, cepat tanggap ya dan siap membantu. Pokoknya apa aja ada solusinya ya. Iya, di Sadinalen insyaallah semua ada solusinya untuk kepemilikan properti. Sadinalen itu luar biasa amanah. Saya sudah lihat langsung dan saya juga sudah lihat banyak proyek-proyek lainnya juga tuntas. Bismillah. Bismillah. Teman-teman makasih ya. Sudah nonton dan jangan lupa disebarkan ya, dan jangan lupa bismillah nabung untuk di sini dan di sini nggak ada rugi, bismillah ya. Saya juga jadi pingin ya, terus terang saya juga akan ngajak teman-teman dan jamaah yang lainnya untuk bareng-bareng di sini, bismillah ya. Masud, makasih ya, sama-sama Ustaz. Insyaallah jazakallahu khair, semoga lancar, nambah terus lahannya ya. Amin, amin, berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.